Saudara, Satgas Damai Kartens menangkap dua orang anggota KKB di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Satu di antaranya merupakan DPO, pelaku pembunuhan warga sipil di Kampung Nogoliat pada Juli 2022 silam. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani, menyebut tim gabungan mendapat serangan dari KKB saat melakukan patroli. Salah satu serangan bersenjata itu dilakukan oleh pecatan prajurit TNI yang kini bergabung dengan KKB. Tak lama berselang, tim gabungan kembali patroli dan berhasil menangkap dua orang anggota KKB berinisial MK dan TK. Kombes Faisal Ramadhani menambahkan, salah satu anggota KKB yang ditangkap masuk DPO pelaku pembunuhan belasan warga sipil, salah satunya pendeta. Sementara itu, pecatan prajurit TNI yang melakukan penyerangan adalah Yotam Bugiangge yang kini bergabung dengan kelompok Egyanus Kogoya. Dan dua orang pada saat kejadian kontak tembak di Nogoloid. Dari dua orang tersebut, satu orang merupakan pelaku kejadian di Nogoloid tanggal 16 Juli 2022.